saya melihat upaya kunjungan Blinken ini ya, Menteri Luar Negeri Blinken ini sebagai sebuah upaya memberikan sinyal bahwasanya kita Amerika Serikat tidak melupakan Indonesia, suatu keharusan daripada pemerintah Amerika Serikat karena tentu sebagai Indonesia dua kali di skip ya sama pejabat tinggi Amerika Serikat ya, Kamala Harris terutama. Amerika Serikat memberikan persepsi yang sama dengan Indonesia tentang strategi-strategi Amerika Serikat dalam meng-counter China. Karena kita tahu sendiri di era Joe Biden ini ada beberapa kebijakan yang dapat dilihat sebagai upaya negatif yang dapat merusak stabilitas di kawasan, terutama dalam persepsi Indonesia. Saya pikir influensi kedua ini adalah bagaimana Amerika Serikat mampu meyakinkan Indonesia tentang strategi-strategi ini tidak menjadi ancaman bagi sentralitas ASEAN, karena salah satu core element interest Indonesia di kawasan adalah menjadikan ASEAN sebagai sentralitas dalam pengaturan norma dan stabilitas di kawasan.